izin ada tiga hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan selesainya ibu menjalani pejalur ini. Apakah awalnya sempat terjadi penolakan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Terus yang kedua, kemudian setelah pindah agama ini, apakah ibu akan tinggal atau menetap di Bali? Nah, itu apakah ibu di Bali atau mungkin tinggal di tempat yang lama? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kemarin saya sempat mendapatkan info bahwa ibu akan ikut menjadi masyarakat adat di Bali. Nah, apakah itu benar, dan jika benar, mengapa pilihan itu diambil? Terima kasih, Mas. Baik, ya silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atayul dari Media News. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Pertanyaan yang ingin tanyakan bahwa ketika ibu memutuskan untuk itu, bagaimana pandangan Hindu menurut ibu? Terus yang kedua, dari banyak Hindu kan berpertemuan pada Weda, bagaimana pandangan ibu terhadap hal simpel apa yang ibu ketahui akan diterapkan dalam kehidupan saya, mungkin tentang Ramayana dan Mahabharata juga, bagaimana pandangan dari ibu? Oke, silakan, Mbak. Terima kasih, saya Mila dari ya. Jadi setelah ibu bilang dulu sama Arya, ya kayaknya sekarang udah waktunya deh. Ini kan Oktober ini ibu sudah mencapai 70 tahun ya. Kayaknya udah waktunya deh ibu mau kembali ke agama leluhur gitu, ikut yang putri sebelumnya ya. Karena kalau yang putri itu dari Hindu Bali, kemudian karena suaminya Jawa dan bukan Hindu Bali, kemudian beliau ikut suami gitu ya, Islam ke Jawa emang. Terus Arya dengan pastinya dengan senang hati dong gitu ya. Oh iya ibu gitu, benar gitu ya, pokoknya itulah. Nah setelah itu saya berkewajiban memberitahu ke saudara-saudara gitu kan. Terutama dulu nih saudara-saudara dulu, saya bilang sama Mas Guntur, abang saya, Mas saya mau pindah agama lah, gitu. Jadi ibu. Kemudian kepada guru, saya juga bilang, ya silakan aja, semuanya sih silakan aja, itu kan pilihan pribadi masing-masing, silakan. Kemudian anak dulu, saya belum bilang Bu Mega. Terus anak-anak ketiga, ya silakan aja kalau ibu mau pindah agama Hindu, kita dukung mau ibu gitu, jadi nggak ada masalah ya, penolakan nggak ada. Kemudian akhirnya yang terakhir Bu Mega, saya bersurat gitu, karena Bu Mega ini agak sulit ditemui gitu ya, menutup diri karena lenok lah sama COVID ini. Terus saya bertulis surat, saya bilang ya, saya permisi, saya mau memberitahu bahwa saya pindah agama, kembali ke agamanya yang putri, gitu. Ya silahkan aja, semua jawabannya gitu, jadi gak ada penolakan, semuanya bisa dimengerti. Menetap di Bali, belum tahu ya. Untuk menetap mau sih, tapi saya kan punya rumah tangga yang mesti diurus di Jakarta dan ada beberapa kerjaan di Jakarta, jadi kayaknya belum gitu. Tapi mondar mandir ya gitu, sebagaimana biasa ya. Lama nggak ke Bali, saya pun terpanggil gitu, kangen banget Bali pastinya itu. Terus apa lagi?
Ya, sejak dari remaja juga saya udah dikasih buku-buku Bhagavad Gita untuk dibaca, buku Weda juga, tapi saya kurang mempelajari gitu ya. Kalau Bhagavad Gita bagus lah ya, itu kata-katanya, tutur katanya, nasehat-nasehat. Kemudian kalau Ramayana juga, dulu kan ada penulis komik ya, bagus sekali. Itunya apa, gambarannya tuh tentang Ramayana, tentang Mahabharata. Jadi saya suka sekali membaca cerita Ramayana ataupun Mahabharata. Itu kok hebat ya, penulis itu bermacam-macam karakter. Jadi itu sudah menjadi apa ya, bekal untuk tahu, oh ini cerita zaman dulu, zaman Hindu tuh begini gitu. Terus itu juga mempengaruhi bagaimana saya menjadi penulis cerita gitu ya. Ibu ini penulis cerita juga, bukan puisi aja, tapi ibu penulis cerita dan untuk film, bukannya novel. Jadi untuk film saya ada sudah beberapa naskah, tapi belum terwujud lah untuk difilmkan. Itu jadi itulah yang kurang lebihnya. Oh, Bung Karno itu sangat Pancasilais ya, jadi kebinekaan itu ya harus menjadi prinsip bahwa utamanya bahwa warga negara Indonesia itu harus tahu budaya asli daerah Indonesia ini. Semakin banyak, semakin bagus ilmu pengetahuannya gitu loh. Jadi itu arahan beliau, ajaran beliau. Kemudian untuk agama pun demikian ya, memang Indonesia itu beragam dan harus bertoleransi dengan baik. Jangan mayoritas itu menjadi mayoritas yang angkuh, kemudian tidak bertoleransi dengan agama minoritas. Tapi harus mempunyai rasa toleransi yang baik, karena kita ini berbangsa bersaudara gitu loh, di seluruh kepulauan Indonesia ini. Jadi itu yang selalu ditanamkan Bung Karno ya. Jadi kalau seperti contoh Bung Karno itu ajudannya ada yang agama Kristen, Katolik ya. Jadi nanti untuk memulai maunya jamuan makan, silakan berdoa. Kemudian dipilih yang memimpin itu agama bukan Islam. Silakan yang Katolik menyampaikan doa di agamanya yang diajak untuk memimpin gitu. Jadi kalau masalah agama nggak jadi masalah, anak-anak juga silakan, nggak dipaksakan, oh kamu mesti mengikuti Islam dengan patuh sekali, taat sekali. Terserah bagaimana panggilan jiwa dan kemampuan pribadi masing-masing gitu.